saling mengingatkan akan dosa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16a. Orang cenderung membawa prinsip-prinsip mereka ke dalam tindakan, bukan tindakan ke dalam prinsip-prinsip mereka seperti yang seharusnya mereka lakukan. Mereka dalam tindakannya tidak tunduk kepada hati nurani mereka. Semua yang mereka lakukan adalah usaha untuk menyesuaikan hati nurani mereka dengan tindakan mereka. Karena kepalsuan dosa dan karena kita memiliki banyak sekali dosa di dalam hati kita, sulit bagi kita untuk melihat cara dan tindakan kita sendiri dengan benar. Oleh sebab itu, kita harus dengan tekun mencari dan menyelidiki apakah ada hal-hal yang jahat dalam diri kita. Ibrani 3 ayat 12-13 berkata, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan kedapatan seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Mengapa gereja seringkali menjadi tempat terakhir bagi seseorang di mana mereka merasa bebas untuk menceritakan dosa mereka dan saling mendukung untuk melawan dosa? Apakah yang menghalangi kita dalam mencari dukungan dari orang Kristen lainnya? Mari carilah orang-orang percaya lainnya yang dapat Anda percaya, sehingga kita dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang bahaya dosa, saling mendoakan, dan saling menguatkan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Engkau kembali mengajar kami untuk mengerti betul-betul betapa ngerinya tipu daya dosa. Dan kami boleh punya saudara seiman, keluarga kami, suami, istri yang saling mengingatkan akan dosa, saling mengakui dosa dan kesalahan, dan saling mendoakan sehingga kami saling menjaga satu dengan yang lain. Dan sungguh rupa Kristus boleh makin nyata, kekudusan kami boleh makin bertumbuh hari lepas hari, rupa Yesus makin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.